Assalamualaikum. Video kali ini saya lagi di Ternate, jalan-jalan sore guys. Kali ini saya mau ke Landmark Ternate dan Taman Nukila. Destinasi paling pas buat kamu yang ingin mengabadikan banyak kenangan bisa didapatkan di Landmark Ternate. Sebab pemandangan biru laut berhadapan dengan view Halmahera, Tidore, Maitara dan Hiri. Keindahannya cukup membuat kenangan di dalam cerita perjalanan akan semakin berkesan. Pemandangan tak kalah alok terlihat dari lalu lalang kapal-kapal yang melintasi lautan. Ada banyak pengunjung menghabiskan waktu akhir pekan di tempat ini. Keramaian pengunjung juga terlihat saat senja hingga alam hari. Menyaksikan matahari sore adalah idaman banyak pengunjung. Sedangkan di malam hari, keramaian kota Ternate seolah berpusat di Landmark. Kamu juga bisa menjumpai sebuah kolam air mancur, posisinya berada di tengah-tengah lokasi taman. Tapi sayang, kolam air mancurnya belum difungsikan. Saya ke sini pas hari Minggu sore, jadi pengunjung lagi banyak-banyaknya. Sejumlah fasilitas sudah disediakan di Landmark Ternate, diantaranya bangku untuk bersantai, serta tribun dan panggung untuk kegiatan pentas kesenian. Landmark Ternate adalah ikon pantai yang dahulu merupakan hasil reklamasi, kemudian disulap menjadi zona ekonomi dan destinasi. Pantai ini berada di pusat kota Ternate, letaknya di Jalan Revolusi, Kelurahan Vala Jawa, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Lokasi Landmark diapit oleh dua taman wisata.
Sekarang kita berada di Taman Nukila. Bagi kalian yang pernah ke Ternate, tentu sudah tidak asing lagi dengan Taman Nukila ini, karena lokasi ini sering dikunjungi warga sekitar untuk menghabiskan waktu. Pasalnya, taman yang menjadi ikon ini memang sangat nyaman dan indah untuk Anda kunjungi, karena langsung menghadap ke laut. Taman ikonik ini menjadi salah satu destinasi wisata di Ternate yang terkenal di kalangan wisatawan. Tidak heran jika tempat ini selalu ramai pengunjung lokal dan pengunjung dari luar daerah, terlebih ketika akhir pekan atau saat liburan tiba. Salah satu daya tarik yang dimiliki adalah pemandangan lautnya yang indah. Saat berada di sini, Anda akan disambut oleh pepohonan rindang dan pemandangan laut yang sangat luar biasa. Tidak heran jika taman ini dapat menyihir pengunjung yang datang untuk betah berlama-lama di sini. Selain pemandangan laut yang indah, Anda juga bisa melihat kapal feri yang hilir mudik di Pelabuhan Ahmad Yani. Karena Taman Nukila langsung menghadap ke laut, Anda bisa merasakan udara yang berhembus sangat segar. Itulah mengapa taman ini juga sering dijadikan tempat berolahraga, karena memiliki kualitas udara yang baik. Hal ini juga didukung dengan banyaknya pepohonan yang tumbuh di tepi taman. Untuk menikmati keindahan yang disajikan di taman ini, Anda tidak perlu membayar uang sepeser pun alias gratis. Anda juga berkunjung kapan saja, karena dari pagi hingga malam lokasi ini selalu ramai pengunjung. Saat memasuki masa liburan atau akhir pekan lebih banyak lagi pengunjung yang datang. Taman Nukila memang sering menjadi kunjungan anak muda, tapi banyak juga keluarga yang datang ke sini untuk bermain bersama. Bagi Anda yang memiliki anak kecil sangat cocok untuk bermain di sini, karena terdapat beberapa wahana permainan yang bisa dicoba. Di sini banyak anak yang bermain perosotan, ayunan dan lainnya. Jika Anda sedang berkunjung ke Ternate, tidak ada salahnya untuk mampir ke Taman Nukila dan merasakan sensasi menghirup udara segar dan menikmati pemandangan yang ada di sini. Jika ingin aman dari hujan, maka pastikan Anda berkunjung saat hari cerah dan waktu sore adalah waktu yang sempurna untuk melihat senja di sini. Thank you.
Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.